Topik video kali ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai standard-standard atau piawaian minyak dua lejang. Pada akhir video ini, anda akan dapat memahami perbezaan antara semua jenis minyak dua lejang, kelebihan-kelebihannya dan juga kekurangan-kekurangannya. Serta juga mengapa satu jenis minyak dua lejang itu mungkin lebih disukai atau lebih sesuai digunakan oleh anda berbanding yang lain. Tontonilah video ini sehingga ke penghujung. Assalamualaikum dan apa khabar kepada penonton Tinkerman Joe Channel. Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat sentiasa. Bagaimana keadaan motosikal RG Sport, RGV dan RGX saudara-saudari? Sihat ke? Video kali ini kita sambung topik pelinciran minyak enjin 2-stroke. Kenapakah minyak enjin 2-stroke ada grade-gradenya yang tertentu? Kita selidik apa grade-grade minyak enjin 2-stroke. Seterusnya, jenis-jenis minyak pelinciran 2-stroke. Teruskan menonton. Pada asasnya terdapat 4 jenis minyak enjin 2-stroke atau 2 lejang. Yang pertama, minyak pelincir 2-stroke daripada bahan asas tumbuhan seperti minyak kastor, iaitu ekstrak pati asid lemak dari biji buah jarak yang telah dilakukan proses acetilasi dan bahan tambahan prestasi yang tidak ada pelarut atau nama saintifiknya toluil ethyl hexyl ester. Dekat-dekat dengan gulmar karbata. Sikit lagi nak terkolap lidah teman nyebutnya weh. Bahan berasaskan ekstrak minyak kastor ini telah dibangunkan sejak zaman sebelum penemuan minyak yang dicari gali, minyak fosil lah. Penggunaan minyak kastor lebih mesra alam kerana hasil pembakaran hanyalah wap asap dari bahan berasaskan tumbuhan. Pelincir minyak tuti berasaskan minyak kastor adalah biodegradable. Ada beberapa jenama terkenal yang menggunakan minyak kastor sebagai bahan utama produk pelinciran mereka dan ia mencapai kejayaan yang besar di seluruh dunia. Minyak pelinciran 2-stroke berasaskan minyak kastor ini telah melindungi ribuan kenderaan 2-stroke di seluruh dunia tanpa masalah kecuali faktor human error atau masalah manusia yang gagal menyelenggarakan enjin 2-stroke milik mereka. Dia kira sama macam biofuel punya konten lah. Biofuel kan ada campuran minyak tumbuhan dengan petroleum. Tuti berasaskan castor oil pun samalah. Dia ada campuran castor oil dan campuran ester yang berasal daripada bahan sintetik berasaskan tumbuhan. Ester oil ni banyak digunakan pada kompresor, seperti kompresor aircon pada kereta, pada peti ais dan juga aircon rumah. Ia juga digunakan dengan meluas dalam industri penerbangan dengan menjadikannya sebagai pelincir kepada bilah-bilah kipas jet yang berpusing dengan kadar pusingan RPM yang sangat tinggi. Ini adalah hasil kajian dan penemuan saintis pelinciran enjin penerbangan. Kelebihan menggunakan minyak kastor ini adalah ia mengurangkan kadar oxidation atau pengoksidaan dan juga ia melindungi enjin daripada panas yang melampau, utamanya enjin yang tiada menggunakan penyejukan cecair atau penyejukan campuran coolant dan air lah. Minyak pelincir berasaskan castor oil ni juga bagus untuk ditambah dalam tangki petrol semasa kita long distance ataupun pada hari panas. Minyak tuti berasaskan castor dan ester oil ni adalah minyak yang terbaik sekali untuk melincirkan silinder blok motosikal 2-stroke.
yang berprestasi tinggi. Kata orang kampung Eko Lambat Parit non, the bestest. Bolehkah kita menggunakan minyak berasaskan castor dan ester ni sebagai minyak utama dan dimasukkan pada tabung minyak tuti autoloop yang menggunakan pam tuti? Boleh je. Cumanya kalau nak pakai minyak jenis ini, 100% kena pakai dalam tabung minyak tuti itulah. Jangan pula campur dengan minyak tuti yang jenis lain. Dia boleh campur dalam petrol kalau nak guna minyak tuti lain. Kalau campur sesama minyak tuti, dalam tabung minyak tuti tak digalakkan lah. Tak direkomen. Ini adalah disebabkan formula minyak pelinciran daripada minyak tuti berasaskan castor oil dan ester tu telah dikunci formulanya untuk digunakan pada campuran minyak petrol sahaja dan tidak dibuka untuk dicampur dengan campuran mineral oil ataupun semi-sintetik. Begitu jugalah dengan campuran formula minyak tuti semi-sintetik dan juga fully sintetik. Tidak juga direkomen. Boleh bercampur dengan minyak tuti castor oil base. Formulanya juga telah dikunci. Jadi, kedua-dua atau ketiga-tiga atau beberapa jenis minyak pelincir tuti ini hanya boleh dilarutkan dan bertemu dengan mesra. Macam kekasih pula ya. Boleh bermesra di dalam campuran minyak petrol. Itulah cara teman nak bagi hipotesis macam mana kenapa dia tak boleh campur antara jenis-jenis grade minyak ni. Harap semua faham lah ya. Teruskan menuntut. Yang kedua, minyak two-stroke yang berasaskan daripada petroleum ataupun minyak mineral. Maknanya minyak yang daripada cari gali lah. Kebiasaannya minyak mineral ni tu basicnya minyak lah untuk minyak tusuk lah. Dari segi grade dia memang rendah lah untuk kegunaan minyak campur pada mesin rumput, pada mesin tebu lah, mesin blower, generator kecil yang guna kat pasar malam tu. Grading dia pun paling basic lah. Kalau ikutkan jaso, dia sama ada jaso FA atau jaso FB. Kadang-kadang langsung tak ada jaso pun. Minyak tuti jenis ni murah dan bukan untuk high performance lah, untuk biasa-biasa. Minyak tuti yang berasaskan minyak mineral ni sebenarnya tidak mempunyai kestabilan suhu tinggi untuk menahan suhu yang semakin tinggi bila kita bawa lah pada setiap RPM yang terdapat setiap kepanasan berbeza pada enjin lah. Minyak tuti jenis ni pengoksidaannya cepat. Dia mengakibatkan peningkatan pada kelikatan minyak tu, sama ada pada minyak tuti mahupun pada minyak enjin lah. Penemuan kelemahan minyak mineral ni juga adalah hasil kajian saintis pelinciran enjin penerbangan. Minyak tuti jenis ni saya sendiri tak pakai lah sebab dia tak boleh lepas RPM 10,000. Kata orang kampung teman, tuti kesat. Teruskan menuntut. Jenis minyak two-stroke yang ketiga adalah daripada semi-synthetic base. Minyak semi-synthetic atau separuh synthetic adalah formula gabungan kemajuan sintetik moden yang diadun bersama-sama dengan minyak mineral yang berkualiti tinggi. Pada umumnya, keseimbangan minyak ini adalah formulasi gabungan di antara dua campuran, iaitu minyak mineral dan aditif sintetik, yang mana nisbah kandungan minyak mineral adalah lebih tinggi daripada kandungan aditif sintetik. Pada masa sekarang ni, terdapat kepelbagaian jenis bahan tambahan sintetik yang boleh diperolehi untuk diadunkan kepada minyak mineral konvensional biasa. Sebahagian besar bahan-bahan tambahan sintetik tersebut mempunyai tujuan dan ciri-ciri unik yang tersendiri yang dapat menghasilkan campuran minyak yang lebih tepat untuk mencapai
syarat-syarat dan keperluan pelepasan pencemaran dan juga untuk prestasi. Kebiasaannya grading ni ada dua lah, sama ada JASO FC atau TCW3 atau kedua-dua sekali ada pada grading minyak tu lah. JASO FC boleh dijadikan sebagai tuti untuk premix, tetapi yang paling baik untuk premix selepas minyak tuti berasaskan castor dan ester adalah yang ada grade TCW3. Grade TCW3 ni memang diciptakan khusus untuk premix, yang mana ia digunakan kepada boat-boat 2 stroke ataupun outboard vessel 2 stroke. Grade TCW3 atau 2 cycle water 3 dikeluarkan oleh American Petroleum Institute atau Institute Petroleum Amerika. Teruskan menuntut. Grade TCW3 ni melincirkan enjin boat 2 stroke yang berkuasa tinggi daripada 35 horsepower sehinggalah ke 250 horsepower. Enjin 2 stroke boat yang kecil biasanya menggunakan premix lah, tapi yang besar-besar tu dia gunakan premix dan fuel injection. Jadi yang enjin boat kecil tu guna carburetor, yang besar, kuasa yang besar menggunakan fuel injection. Lagi satu enjin 2 stroke yang menggunakan fuel injection adalah yang digunakan pada tempat bersalji yang dinamakan snowmobile. Enjin 2 stroke snowmobile ni ada dua jenis, satu natural aspirated macam enjin biasa lah, tapi dia ada liquid coolant lah, yang gunakan coolant yang antifreeze coolant lah. Dan lagi satu, 2 stroke yang ada turbo. Apabila 2 stroke sudah ada fuel injection, kemudian ada pula turbo, sudah tentulah dia menggunakan ECU ataupun Electronic Control Unit. Enjin 2 stroke jenis ni yang ada ECU, yang ada turbo ni, tak ada lah advance mana, biasa je. Cuma dia tak pakai CDI lah. Minyak bergrade TCW3 ini digunakan secara meluas kerana ianya lebih murah berbanding dengan minyak 2 stroke berasaskan castor dan ester. Kedua-dua jenis grade itu diciptakan khas untuk premix. Cuma bezanya minyak 2 stroke berasaskan castor dan ester ni untuk prestasi yang tinggi, dan TCW3 untuk kegunaan seharian, kegunaan biasalah. Walaupun TCW3 untuk kegunaan harian dan untuk kegunaan biasa, tetapi ia bukanlah satu minyak yang biasa-biasa, masih lagi boleh digunakan untuk performance. Jika kita lihat pada throttle yang digunakan pada outboard vessel ataupun motorboat ni, ia menggunakan lever yang seperti macam lever kereta automatik lah. Perjalanan outboard ni daripada tanah besar ke pulau dan ke pulau-pulau lain ni, dia menggunakan speed yang constant. Dia lock ataupun dia set dia punya throttle tu dan sampai sudah lah macam tu lajunya. Jadi kelebihan grade TCW3 ni untuk long distance lock throttle lah. Sebabnya outboard atau motorboat ni mana ada traffic light stop and go, jalan konam tak ada, dia straight dia pergi kan. So dia lock terus throttle tu. Cumanya dia ada limitation, ada dia punya had tertentu lah berbanding dengan minyak berasaskan campuran castor dan ester. Teruskan menuntut. Dan jenis minyak yang terakhir sekali, minyak 2 stroke yang berasaskan sepenuhnya sintetik atau fully sintetik. Minyak enjin 2 lejang moden dan sintetik sepenuhnya telah mengalami pembangunan produk yang panjang dalam masa yang terakhir ini 5 tahun ataupun lebih. Polimer yang baru direka bercirikan biodegradable deterjen dan bahan tambahan yang melebihi kualiti pelincir-pelincir yang sebelumnya. Kini, minyak 2 stroke fully synthetic
mempunyai ciri-ciri lain yang dapat dikenal pasti seperti peningkatan dan penstabilan octane sebatian penghasilan gas untuk meningkatkan pembakaran serta mewujudkan pelepasan yang hampir bebas asap. Asap tu tetap ada, cuma tak berapa nak nampak macam enjin four stroke. Kalau nak lagi bagus performance, guna minyak petrol yang RON-nya lagi tinggi. Kalau macam saya sendiri, secara peribadi saya gunakan RON 100 lah. Tangki RGV ni kecil je, 5.2 liter, tak terasa lah sangat rega ni kan. Pembakaran dan pelinciran yang berkualiti membolehkan nisbah bahan bakar atau minyak dapat digunakan untuk beberapa motosikal pengeluaran hingga 60 nisbah 1. Sungguh pun digunakan pada enjin perlembaan 2-stroke yang mana putaran enjinnya sangat tinggi dalam jangka waktu yang agak lama, tetapi tidak terdapat kehausan yang dijangkakan yang sepatutnya berlaku pada bahagian dalam enjin. Ada juga pasukan yang bersaing dalam kejuaraan motocross yang menggunakan minyak tuti sintetik dengan nisbah 100 nisbah 1 dan didapati masih bertahan lama walaupun enjin motosikal tersebut kena sesah, kena ligan, kena belasah sepenuhnya, kau-kau tanpa belas kasihan, tetapi sekali lagi tanpa menunjukkan kesan pelinciran yang rendah. Yang ini kaedah premix menggunakan minyak 2-stroke fully sintetik lah. Walau bagaimanapun, minyak tuti 100% sintetik untuk perlembaan sebenarnya tidaklah dihasilkan sepenuhnya dengan menggunakan pengiraan sains semata-mata sahaja. Ini disebabkan banyak pengeluar minyak yang menghasilkan minyak tuti sintetik dengan campuran peratusan castor oil atau minyak jarak tadi tu untuk meningkatkan tok tambahan pada pecutan trek laluan lurus. Memang untuk top speed lah. Memanglah yang masuk race motor 2-stroke ni dia guna minyak tuti sintetik, tetapi masih ada campuran minyak caster. Macam teman cakap tadilah, kalau bab minyak tuti ni, apa jenis minyak pun, sampai pada waktu teman buat video ni, minyak tuti lah, masih lagi tak dapat menandingi kehebatan formula campuran minyak caster atau minyak biji buah jarak dan juga ester. Ester ni sintetik lah. Benda minyak tuti caster oil ni satu fakta yang dah lama diketahui oleh peminat tegur hardcore lah dan geng-geng yang dah lama main motor 2-stroke sejak zaman Tok Kaduk dulu lagi lah. Teruskan menuntut. Berikut adalah piawai spesifikasi minyak motosikal 2 lejang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh API. Ada 4 jenis spesifikasi untuk minyak 2 lejang atau minyak tuti, iaitu TA, TB, TC dan TD. Spesifikasi TA adalah spesifikasi lama yang telah pun dihentikan. Ia adalah obsolete ataupun telah ketinggalan zaman. Minyak tuti spesifikasi TA ni hanya sesuai digunakan pada enjin yang kurang daripada 50cc. Spesifikasi TB juga telah ketinggalan zaman dan tidak lagi digunakan spesifikasi ini. Ia hanya sesuai untuk digunakan pada motosikal 50 hingga 200cc. Spesifikasi TC pula adalah yang terkini dan digunakan dengan meluas, dan inilah piawai yang jadi benchmark semua pengeluar minyak tuti. Piawai TC adalah untuk kegunaan motosikal dan piawai TCW untuk kegunaan outboard ataupun motorboat lah. Kedua-dua TC dan TCW boleh digunakan sebagai premix, cumanya yang paling sesuai untuk digunakan pada motorboat dan juga motosikal adalah TCW. Spesifikasi TD pula direka untuk kegunaan enjin outboard yang berpenyejukan cecair.
Kemudian apabila spesifikasi TCW digunakan, maka spesifikasi TD telah pun tidak digunakanlah dan dikira obsolete jugalah. Kesimpulannya, kalau nak performance ataupun prestasi yang baik, gunakanlah spesifikasi minyak two stroke yang ada tanda TC atau TCW. Yang terbaik TCW3 lah. Teruskan menuntut. Kita tengok pula spesifikasi daripada JASO. JASO bermaksud Japanese Automotive Standards Organization atau Pertubuhan Standard Otomotif Jepun. Kenapa kena guna standard JASO? Kerana Jepun ada 4 pengeluar enjin two stroke terbesar di dunia, iaitu Honda, Yamaha, Kawasaki dan Suzuki. Sebut saja apa jua kategori enjin two stroke yang ada di pasaran, semua ada jenama tu. Piawaian daripada JASO adalah kaedah-kaedah penyelidikan yang paling terkini sekali lah berbanding dengan kaedah-kaedah lain. Untuk minyak pelinciran two stroke ada 4 kategori, iaitu JASO FA, JASO FB, JASO FC dan JASO FD. JASO FA adalah spesifikasi yang paling rendah yang boleh dicapai perlindungan pada enjin two stroke. Spesifikasi ini telah secara rasminya tidak digunakan lagi dan diisytiharkan sebagai ketinggalan zaman pada tahun 2005. Walaubagaimanapun, masih ada lagi yang mengeluarkan standard ini. Biasanya JASO FA ini minyak tuti berasaskan petroleum mineral oil. JASO FB pula sama karakter dan spesifikasinya dengan JASO FA, cuma bezanya kualiti dia lebih tinggi lah dan dia ada juga ciri-ciri pelinciran yang ada kemampuan mencuci kerak-kerak tu dan mengurangkan asap dan juga melincirkan sistem exhaust supaya tidak blocking atau tersumbat. JASO FC pula kebiasaannya minyak semi-sintetik dan ianya lebih bersih daripada JASO FA dan JASO FB. Ianya diformulasikan supaya lebih kuasa pencucian dalam enjin two stroke, maknanya kurang karbon dan kurang asap lah. Spesifikasi JASO FD adalah spesifikasi yang tertinggi, iaitu fully synthetic. Spesifikasinya sama macam JASO FC, cuma ia lebih tinggi kuasa pencucian atau pembersihan. Maknanya hampir tak nampak lah karbon pada silinder head enjin two stroke tu. Spesifikasi JASO FD ini juga adalah yang paling kurang asap dan hampir tak kelihatan, cuma nampak dekat muncung je asap, kemudian hilang asap tu, berbanding dengan minyak-minyak yang kategori FA, FA teruk lah, FB tu pun teruk, FC okey, dia yang paling tinggi lah JASO FD ni. Teruskan menuntut. Jadi kesimpulan daripada standard-standard yang ada pada minyak tuti untuk motosikal two stroke, pendapat peribadi dan juga pengalaman peribadi saya mengenai minyak two stroke ni, bagi saya, saya syorkan TCW3 yang paling tinggi lah standard API dan JASO FC atau JASO FD. Biasanya combination untuk kegunaan biasa dan high speed, saya syorkan combination JASO FC dan TCW3 lah. Manakala kepada yang tangan dia ringan, asyik nak pulih maksimum tu, gunakanlah JASO FD yang ada TCW3, belasah lah. Tetapi kepada yang lagi gatai tangannya, macam gatai kucing jantan ngejar kucing Cina, gunakanlah minyak tuti castor oil ester base. Apa pendapat koma mengenai video ni? Adakah berinformatif? Terima kasih kepada yang menonton sampai ke penghujung video ini. Jangan lupa tinggalkan komen untuk kita berdiskusi macam biasa.
ribuan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi kepada yang subscribe channel ni. Pada yang belum subscribe, cara orang parik, jangan banyak cerita, tekan je lah channel subscription tu kan. Video seterusnya nanti adalah topik yang paling diminati ramai, iaitu topik exhaust to stroke. Nak menyiapkannya pun lambat, komputer dah blues tahun 2012-2014 komputer teman ni. Akhir kata, janganlah jemu mencari ilmu. Jadikanlah diri anda sebagai idola kepada anak cucu anda. Anything is not impossible. Sehingga kita ketemu di lain video. Salam sejahtera kepada semua. Assalamualaikum.